nggak pernah kebayang sih hidup sendirian, dan pasti nggak akan bisa bisa jadi diriku yang sekarang sih kalau sendirian. Kalau ditanya untuk bilang makasih buat semua sih, buat Kak Tasya yang ya anak pertama yang benar-benar jadi pegangan kita semua. Kalau buat Tania, ketika kita semua yang orang yang nggak punya planning bisa tetap on the line, itu gara-gara Tania. Haikal, dia benar-benar pegangan semua perempuan yang ada di keluarga. Marsha, aku belajar banyak dari dia karena dia paling melihat semua hal itu positif. Rifka, aku seperti melihat aku di zaman aku SMA dan aku berharap banyak sama dia. Dan Alwin, dari Alwin aku belajar banget tentang yang namanya kesabaran. Aku selalu bilang, harta yang diberikan orang tua aku yang gak ternilai harganya itu adalah adik sama kakak yang banyak. Dan aku tahu sampai kapanpun mereka akan selalu ada dan sangat tulus buat aku.